Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Twin Sweet. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyajikan cara ganti motor fan pada Avanza Xenia Resterios. Caranya sama, walaupun pengikat rumah motor fan-nya beda, ada yang baut, klip, dan tinggal masukkan ke dudukan. Motor fan-nya juga ada dua macam, untuk yang lama model tabung dan yang baru model gepeng. Dan motor fan diganti ada dua sebab, pertama bunyi seperti di depan dan kedua motor fan mati. Motor fan bunyi karena biasanya bos aus dan menyebabkan oblak dan bunyi kasar. Dan motor fan yang mati karena kehabisan brush. Kalau yang ini masih bisa diakali dengan ganti brush. Oke, langsung saja kita mulai prosesnya. Lepas soket motor fan ini pada mobil ras lama. Dudukan kabel juga dilepas. Lepas dua baut ukuran 10 rumah motor fan atas. Lepas corong filter udara. Lepaskan klem selang radiator atas. Lepas dua baut pengikat rumah motor fan bawah. Lepaskan selang radiator atas, tidak usah menguras air radiator, tumpah sedikit tidak apa. Tarik motor fan beserta rumahnya keluar. Hati-hati, emang agak sulit karena tempatnya sempit, harus pandai cari celah.
Siapkan part yang baru, harga asli dealer Rp820.000 sudah dapat 1 set. Kita ganti 1 set karena dudukan bos dan as sudah aus dan oblak sehingga bunyi. Pasang motor fan yang baru, hati-hati memasangnya. Jika kesulitan, minta bantuan teman. Jika masih sulit, lepaskan dudukan radiator supaya menambah ruang gerak. Pasang dan kencangkan 4 baut rumah motor fan. Pasang selang radiator atas. Pasang kabel gas pada dudukannya. Pasang klem selang radiator. Pasang corong filter udara. Pasang kabel dan soket. Tidak perlu diangini karena tidak kuras air radiator dan air tidak lebih rendah dari baut untuk mengangini. Tambahkan air radiator sampai penuh di radiator. Tambahkan juga di reservoir sampai tanda full. Lakukan tes akhir, motor fan harus hidup saat AC on dan saat mesin panas. Semoga bermanfaat dan terima kasih.